Shalom Jemaat Solafide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Rabu dengan judul Injil Penghakiman dan Penciptaan. Mari kita baca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Rentetan pekabaran malaikat pertama, yaitu Injil yang kekal, penghakiman dan panggilan untuk menyembah pencipta, merupakan satu ide yang terkait yang memberikan kita harapan yang sejati. Pekabaran mengenai Allah sebagai pencipta begitu penting untuk menyajikan kebenaran, terutama ketika evolusi mengenakan pakaian Kristen mengancam untuk menghancurkan seluruh fondasi iman Kristen. Teori evolusi tidak hanya menyerang kebenaran tentang penciptaan, tetapi sekaligus mengecilkan arti dari penebusan Kristus. Intinya, bahwa evolusi berusaha untuk mengaburkan dan menjauhkan pemikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Itu akan membawa kita untuk percaya bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Namun, kabar baiknya adalah bahwa panggilan kembali kepada Tuhan yang adalah pencipta merupakan ide untuk mengembalikan harapan kita sebagai makhluk manusia yang berdosa untuk dapat dipulihkan. Oleh karena itu, Tuhan telah mengirimkan pesannya di hari terakhir dalam Wahyu 14 untuk mempersiapkan dunia kita bagi kedatangan kembali pencipta dan penebus kita yang akan menciptakan kembali planet ini dalam kemegahan Eden. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan memberkati.